Bismillahirrahmanirrahim. Amma kaunuhum anapun utawi anane zalik anane tanzif niki wau. Betuitit niki wau. Iku ma'rufan dadi barang bagus. Fabi iku fabi ayyaku namangka kelawan yen to ana apa alqasdu tujuane minhu sangking dalik iku al khaira bagus. Dunat tazayyuni ora berhias. Wa alla yatakabbaru lan ing yen to ora takabur sapa wong alaman ing atase wong taroka kang tinggal sapa menzalika ing mengkono-mengkono tandif niki wae. Wala yu'akhkhara lan ora den akhirake bisa babi kelawan sebab zalik apa as-shalatu shalat an awailil auqat saking kawitane wektu. Wala yastaghila lan ora ketungkul bi kelawan zalik sapa wong bi kelawan zalik an amalin saking amal huwa kang utawi amal iku afdhalu luwe utama minhu saking zalik. Au almin au an ilmin utawa sangking ilmu au ghairihi utawa liyane ilmu. Terus niki wau anu. Niki wau nggih bandingane niki wau. Bandingane wis ra patek nyekel kitab, wis nyekeli tasbih terus, klambine wangi terus, gerusan terus, uapik terus. Nek lungguh betuwitit kuwatir nek kena najis, itu adalah suatu hal yang tidak baik. Menurut maksudnya, mergo apa ya, rapatek ngaji, rapatek waktunya itu dinggung gerus kelambi ya. Waktunya itu dinggung umbah, ngger pengok dik diumbah, ngger pengok dik diumbah, berdiumbah, digerus, berdigerus, dikei kabur barus, berdikei kabur barus, dilempit. Akhirnya oleh buka kitab itu ya apa. Nah itu permasalahannya memang seperti itu. Jadi, au an amalin huwa afdalu minhu. Ngaten. Au an ilmin au ghairihi permasalahane nggak kono iku. Fa idza lam yaktarin mongko tetkalane ora bebarengan bihi kelawan dalik utawa bihi kelawan nggih niki wau si tanzif. Apa syai'un swiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono nggih istighol niki wau. Fahuwa mongko utawi dalik iku mubahun mubah yumkinu kangkongang opo ayut Allah eng yanto den dadi ake opo dalik kurbatan eng dadi ibadah keparek biniati kelawan niat. Jadi ya nek aslinya ya nek diniati apa ya tetap dadi apa. Nek posisine niku ya tetap eneng waktu kanggo ngaji ya tetap eneng waktu ya ngaten niku. Atau justru dia adalah orang kaya yang punya pembantu ya menjadi tidak masalah. Ngoten lah maksudnya ini. Artinya ya menjadi hal yang mubah. Walakin layatayasaru tetapi ini ora gampang apa dhalika mengkono-mengkono jadi mubah lil batolin. Illa lil batolin angin kelawan wong kang podo gawe batal alladzina ya wong akeh laulam yastaghilu lamun ora ketungkul sapa alladzina bisurfil auqati kelawan nasarupaken wektu fihi ing dalem dalik lastaghilu mengko ketungkul sapa alladzina binaumin kelawan turu au hadisin utawa omong-omong fima ing dalem barang layak ni kang ora penting apa ma ngaten. Fayasiru mengko dadi apa suluhum ketungkule alladzina bihi kelawan zalik iku aulalu utama. Artinya kalau memang orang yang karakternya seperti itu, ya ngono lho maksudnya. Karakternya seperti itu wis dadi ngono ya. Ya aslinya ya tetap ala-ala wae tapi wujude wis ngono kuwi. Wujude ya skor lambine resi disetliko anggar penguk titik diumbah terus jamaah ande kata ndak begitu malah justru jagong ning warung ngomong-ngomong sing gak penting. Nah akhirnya itu adalah menjadi suatu kebaikan balane ngono kuwi. Nah dibandingno karo waktu dinggo ngaji kitab niki wau yo malah dadi itu adalah suatu kemungkaran.
Wong wektu kok kudu ngerus klambi ae. Malah jadi suatu kemungkaran. Kalau memang kita itu bisa ngaji, waktu untuk ngaji. Kok dadak dinggo ngerus klambi, malah jadi waktu itu menjadi waktu kemungkaran. Lha ngaten. Lah nek eneng bocah sing karaktere iku memang ya krungu kuwi ya. Ya piye ya ngono iki. Jadi ya ini memang beda tipis itu seperti itu. Li'annal istighola krono setuhuni ketungkul bitoha roti kelawan sesuci iku yujad didu ngenyari-ngenyari apa istighol dikrallahi ta'ala ing dikir ing Allah ta'ala wa dikral ibadah tilan napa niku eling ing ibadah dia ya kek bian ya no undur semua ini ya eneng no kendal ya eneng ya santri-santri yang model gitu itu ya ya eneng memang ya eneng dan diceritakan oleh Imam Ghazali seperti ini pada zaman Imam Ghazali ya ada. Jadi yo, iraiso ngaji tafsir Jalalan, iraiso maca kitab Fathul Muin, iraiso yo kon betitit ae. Sarunge apik, klambine apik. Ya memang ada. Fala ba'sa mengko ora ana bayu iku maujud bi kelawan dalik idza lam yakhruj tatkalane ora metu apa dalik ila mungkarin tumuju maring kemungkaran au israfin utawa ngliwati watas. Artinya tidak sampai melebihi batas ya masih disebut suatu kebaikan. Ngaten itu.